إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم واغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا في هذا المجلس المبارك على ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيخنا على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Hadratul Muhtaramin yang saya ta'zimi para ulama, para kiai, para guru, para ustad, ustadah, imam masjid, bapak ketua dan pengurus masjid. Jazakumullah khair. Para jamaah, para penghadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman di manapun berada. Bersyukur kehadiran Allah sampai hari ini kita diberikan sehat wal afiat, diberikan hidayah, taufik, diberikan kebaikan dan bersyukur bahwa kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah lanjutkan umur sisa usia kita sampai ke bulan Syaban dan sampaikan kita kepada bulan Ramadhan. Amin. Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam Allah terus limpahkan Allah cucurkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa beserta keluarga sahabat mikut sekalian amin Allahumma amin. Ikhwani muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan pada hari ini masuk kepada nasihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar adalah seorang pribadi yang diberikan hidayah dan diberikan taufik. Ada satu istilah yang kita sering menggunakan Siapa ini? Ini Ustaz Jamaah Baru Dari mana pindahan dari sini? Dia ini mu'allaf Ustaz Oh Masya Allah Alhamdulillah Mu'allafnya kapan? 5 tahun yang lalu ha, Kalau sudah 5 tahun tidak Ustaz perlu disebut mu'allaf lagi Ya, Mu'allaf itu batasan paling banter itu 1 tahun Apalagi Ustaz dia ni mualaf. Siapa bapaknya? Alhamdulillah. Berarti dia sudah Islam jaga kita kalau-kalau. Ya. Nasir Umar bin Khattab ini bukan mualaf. Ya pada awalnya beliau mualaf. Karena pada awalnya beliau termasuk penentang Rasulullah. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatinya dilembutkan berdasarkan doa Rasulullah. Allahumma aizal Islam bi ahadil umaraini ini. Ya Allah muliakanlah agama Islam ini dengan sebab di salah satu di tangan salah satu dua Umar. yaitu Amr bin Hisham, Abu Jahal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Allah memilih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ikhwan Allah bahwa bagaimanapun kondisi seseorang di masa lalunya tidak kemudian menjadikan kita a priori kemudian negatif thinking kemudian bagaimana akhirnya bahwa di dalam Islam orang itu dihitung sesuai dengan bagaimana dia menutup amal-amalnya Maka inilah kita kenal dengan istilah husnul khatimah atau suul khatimah. Maka ada satu doa ya Allah kami bermohon kepadamu segala urusan kami amal kami ini penghut, penutupnya atau penghujungnya. Ketika penghujung itu ternyata penghujungnya baik maka ini orang insya Allah akan mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sena Umar bin Khattab dalam satu riwayat ketika Sena Jibril alaihissalam ditanya oleh Rasulullah ya Jibril sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, tolong berikan kepadaku deskripsikan kepadaku bagaimana kebaikannya Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Jibril alaihi salam menjawab, "Ya Rasulullah ya Muhammad, Umar itu kebaikannya itu kalau ada pohon di muka bumi ini jadi ranting-rantingnya itu jadi kolam, jadi pena. Kemudian seluruh air yang ada di bumi raya ini itu dijadikan tinta tidak akan pernah bisa menghitung kebaikan Umar radhiyallahu anhu wa ah. Karena mengapa ya ikhwan? Karena Sayyidina Umar bin Khattab termasuk dari golongan sahabat termasuk ahli fikih itu yang satu. Sehingga beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang kadang pada masa Rasulullah ternyata itu tidak terjadi. Dan beliau memberikan ijtihad-ijtihad fikhiyah, ijtihad secara fikih yang kemudian ketika banyak di awalnya banyak sahabat yang menentang tapi pada akhirnya kemudian mereka mereka sepakat dan mengaminkannya misalnya bagaimana kita sudah tahu pada era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Sayyidina Abu Bakar ini kan pak ketiplak Rasulullah keputusannya, kebiasaannya, amaliyahnya, cara memerintahnya, beliau tidak berani untuk keluar dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Kecuali dalam beberapa poin ya. Maka sampai-sampai pengen segala sesuatu itu dituruti oleh Sayyidina Abu Bakar menurut sang kekasih hati yaitu baginda Nabi, maka sampai disampaikan dalam sejarah yang kita sangat kenal sering disampaikan wahai Aisyah di antara sekian banyak sunnah Rasulullah yang yang belum aku lakukan apa? Kata sang anak, wanita pilihan, Bunda Aisyah radhiyallahu taala wa ardhaha. Abah semuanya ku tengok semuanya sudah anda kerjakan kecuali satu, memberikan makan seorang Yahudi buta di pojokan pinggir Madinah yang tiap hari itu menghina Rasulullah. Didatangi oleh orang diberikan makan, sakingnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin mengikut apa yang dilakukan Rasulullah Hatta ketika salat tarawih maka salat tarawih pun ala Rasulullah. Yaitu bagaimana orang-orang yang ngumpul pecah kita pandemi lah. Salat tapi tidak berjamaah sendiri-sendiri ya. Tapi betul-betul sendiri-sendiri ada yang di sana, ada yang di pojok belakang. Setelah itu ada yang tilawah, terus ada yang salat lagi, terus seperti itu. Maka ketika sena'uman Umar bin itu kemudian wah ini makin lama makin rame dan kok mencar-mencar supaya lebih tertib, lebih rapi kata beliau. Kemudian beliau beliau rapikan. Ayo ngumpul semua di sini, bikin sholat seperti sholat jamaah. Sudah ngumpul, ditunjuk satu imam. Setelah selesai, apa kata kata beliau? Yang ini kemudian diabadikan para ahli fikih. Mereka menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini kata Syaikh Ahmad Muhtab. Kenapa bid'ah? Karena pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak dilakukan. Pada masa Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq tak dilakukan Baru pada masa Sayyidina Umar dilaksanakan Ini kan bid'ah Perkara yang baru Baru dalam artian Rasul tak mengerjakan Tetapi apakah kemudian yang tak dikerjakan Rasulullah kemudian Sayyidina Umar al-Khattab itu berimprovisasi Itu kemudian sesuatu yang salah juga tidak Mencar, 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 mencar Ya sudah Daripada mencar mending gabung itu tidak pernah pada masa Rasulullah Nah ini kemudian kata beliau, beliau komentari sendiri sebaik-baik bid'ah tu yang kayak gini ini sudah. Berarti isyarat dari situ ada hal-hal yang tak dilakukan Rasulullah selama bukan sesuatu yang muqayyad, sesuatu yang terikat, maka itu boleh untuk ada kreasi di situ. Berkumpulnya orang dikumpulkan dalam satu barisan, itu tidak akan mengganggu amaliyah bentuk salatnya. Karena rukun salat itu kan dimulai dari takbiratul ihram berbarangan dengan niat diakhiri dengan sa salam. Mengganggukah orang-orang kemudian berbaris itu apa berpisah-pisah terus di, 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 di dijadikan satu barisan tak terganggu. Ya sudah, maka itu namanya ghairu muqayyad, sesuatu yang tidak terikat, maka itu boleh ada ada hal-hal yang kemudian kita lakukan ini, lakukan itu. Contoh selesai salat. Apakah kemudian selesai salat kemudian kita harus baca subhanallah tiga kali alhamdulillah Allah akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir tidak harus namanya sunnah maka berarti ada yang membaca yang lain maka boleh selama itu yang baik wabil khusus apalagi dicontohkan oleh hadratul rasul Allahumma la mani wa la lima mana'ta wa la radda lima qadaita. itu ada riwayat dari Rasul maka kita baca misalnya maka boleh ikhwah dimuliakan Allah itulah Sayyidina Umar dengan ijtihad fikihnya beliau ini ahli fikih karena beliau tahu ada istilah bid'ah beliau tahu tapi beliau menyatakan isyarat mengisyaratkan bahwa bid'ah itu dibagi kepada yang baik ada yang tak baik yang baik itu boleh kita kerjakan silahkan diikuti yang tak baik itulah yang kemudian menjadi salah sesat dan masuk neraka kira-kira seperti itu yang kedua ada dikenal pada era pemerintahan beliau itu di Madinah itu dan sekitarnya terjadi amul maja'ah amul maja'ah itu tahun tahun kelaparan di mana hujan lama tak turun kemudian sudah mulai kekeringan, kesusahan sehingga orang kalau sudah perut lapar tindak kriminal itu terjadi. Dan di mana-mana ya kawan, di mana-mana pasti terjadi. Mau dia orang-orang apapun itu, orang di manapun itu, maka terjadi tindak kriminal kalau perut lapar ya sudah seperti itu. Maka kemudian yang terjadi adalah tindak pidana pencurian itu marak terjadi. Yang menariknya adalah biasanya kalau orang sudah mencuri, ...pada kadar tertentu, maka dia akan dikisos, dipotong tangan. Tangan kiri dulu, bukan tangan kanan. Ngapok kanakan ini akan banyak dipakai untuk bekerja. Jadi, ikhwan, dia Allah betapa ternyata Islam itu... ...bahkan padahal seperti itu memperhatikan. Nah, nanti kita tidak usah bicara apa, kita bicara dampak saja lah ya. Di Saudi itu kan bapak-bapak sudah yang haji, sudah haji, yang umrah, sudah umrah. Yang belum haji dan umrah mudah-mudahan kita disampaikan ke sana. Amin Allahumma amin ditutup toko pakaian padahal satu setel baju seperti ini tak kurang dari 300 real kalikanlah 3000 misalnya berapa duit sudah hampir satu juta baru satu ini berkodi-kodi baju dalam toko serup ditutup langsung tinggalkan ke masjid lebih pakam lagi toko emas tinggalkan kenapa mereka kemudian kenapa mereka merasa aman dan nyaman kenapa orang yang mungkin ada ada tando tanda juara genetik juara itu kan bu juara bukan juara yang mungkin biasa memanjangkan tangan itu Set. Berpikir berapa kali? Karena kalau mereka melakukan pencurian hilang ini tangan. Yang biasa wa ada baca wa lagi. pelapun untung tangan kira-kira. Itu dampaknya ya Ikhwan. Maka pada masa itu ternyata yang menariknya adalah hukum kisos tak diberlakukan. Sana Umar bin Khattab, radhiyallahu menyatakan, Amul maja'ah Selama kita krisis seperti ini, maka tidak akan ada, ada tidak akan ada kisos. Hanya sekedar tahdir, peringatan, dimarah segala, selesai dilepaskan. Para sahabat menentang, apakah kamu menetapkan satu hukum yang oleh Allah dan Rasulnya sudah ada, Khalifah Abu Bakar sebelummu pun tidak melakukannya. Artinya mereka melakukan kisah sementara kamu tidak. Kata beliau ini orang lagi lapar, ekonomi lagi sulit, dan betul setelah selesai krisis seperti itu, sudah majahnya kelaparnya sudah selesai, maka beliau kembali memperlakukan hukum kisah. ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa Sena'umul Khattab itu beliau adalah orang yang mufakir berfikir orang yang kritis kemudian juga kalau mau dilihat lagi bahwa beliau itu adalah orang yang didasari pendapatnya semua pendapatnya dengan ilmu yang ketiga kebaikan Senak Khattab beliau menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyetujui apa yang kuperbuat atau apa yang kuusulkan sehingga turunlah ayat menguatkan pendapatku tentunya ngomong ini berdasarkan rasa syukur bukan bentuk sombong-sombongan kata beliau wa fi thalathi Allah Subhanahu wa taala menyetujui kutu dalam tiga hal yang pertama apa yang pertama pada tawanan perang badar Sayyid Umar bin Khattab menyatakan bertanya Rasulullah wahai sahabat bagaimana pendapat kalian usulan kalian tentang tawanan perang badar apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Beliau punya sudut pandang seperti ini. Ya Rasulullah, ini orang Mekah. Di antara kita banyak yang kita kenal. Bahkan di antara mereka ini ada yang menjadi saudara, menjadi bapak, menjadi sepupu dari yang ada di Madinah ini yang berhijrah. Maka hemat saya, usul saya, Waizan Abu Bakar, Aksedah Ya Rasulullah, kita minta tebusan atau minta minta lakukan sesuatu yang kebaikan yang yang kemudian mereka bisa lakukan. Dalam satu riwayat minta tebusan setiap orang yang ini mereka mengajarkan baca tulis kepada orang Madinah atau orang-orang muhajirin. Kalau Sina Umar tidak, ya Rasulullah, ini bapak, ini anak, ini sepupu, ini saudara, ini apapun itu. Tapi mereka membunuh umat Islam, kalau ternyata mereka tak terbunuh, kita yang dibunuhnya itu satu. Yang lebih hebat lagi, mereka menghinakan Allah dan Rasulnya. menghina anda sebagai manusia dan melecehkan anda sebagai rasul wah ini sudah penghinaan yang berat maka kalau usul saya hilangkan semua saja sudah nyawanya maka kemudian Sayyidina Rasulullah sebagai orang yang yang berijtihad saat itu maka kemudian beliau menuruti pendapat Sayyidina Abu Bakar sehingga mereka dijadikan tawanan-tawanan maka Allah menurunkan teguran kepada Rasulullah minasyaitonir rajim. Nabin ayyakuna lahu asra hatta fil ila al Tidak pantas seorang nabi itu punya tawanan perang kata Allah. Terus, Terus akhirnya Rasulullah lakukan hukum itu. Yang kedua, pada satu malam di malam yang gelap, saat itu belum ada PLN, belum ada penerangan. Dan saat itu belum ada kebiasaan orang-orang Arab itu, mereka punya WC di dalam rumah belum ada sehingga Nabi pun maupun kepada keluarga beliau dan orang-orang itu sudah jamak keluar dari Madinah kemudian mencari tempat kosong ya rumah jangan bayangkan sekarang jangan bayangkan hotel-hotel yang tinggi padatnya minta ampun satu rumah mungkin jarak berapa 10-20 meter sementara di sekelilingnya itu adalah padang pasir bayangannya harus seperti itu maka kemudian dilihat ini kok ada seorang wanita kok kayak kenal kata Sayyidina Umar bin Khattab Ketika itu kemudian tak pakai jilbab, tak pakai penutup kepala. Ketika benar, hei Zainab, ada apa wahai Umar? Seperti itu. Kamu ini kan istri Nabi, kok keluar ini enggak pakai jilbab, enggak pakai penutup kepala. Aku akan menuntaskan hajat katanya. Sudahlah kau enggak usah resek, kata Zainab, Zainab apa? Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Ya kamu ini kan istri Nabi, dimarahi. Saya nak Umar bin Khattab itu dalam satu riwayat pernah nih. Jadi bahkan ada istilah istri Nabi itu lebih takut kepada Sayyidina Umar daripada kepada Nabi kenapa? karena beliau pernah memberikan contoh nih lagi ribut oh ini namanya ibu-ibu datang ke Rasulullah Rasul dia ham saja bini ribut yang ini nak minta belikan HP ini tak belikan iPhone kira-kira macam -kira itulah kalau sekarang yang ini minta jatah ini, ini, Nabi itu dia Sayyidina Umar bin Khattab datang itu anaknya itu siapa anak Sayyidina Umar Siti Hafsah ya Setiap satu dijambak, ditampar tuh sampai berdarahnya. Kamu ma tak malu kepada Rasulullah, tak punya adab, dimarahi di depan itu semua. Sehingga yang lain tuh terdiam. Dan yang lain tuh di hadis Nabi Muhammad Khattab, pantaskah kalian ya betino-betino bahasa betino, kita ini? Yang kalian hadap ini ya ya suami kalian betul. Tapi kalian tidak tahu ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka terdiam, nyumput-nyumput-nyumput, diam. Maka setiap kalau ada masalah kemudian saya Umar Khattab didengar nih istri si Rasulullah datang untuk protes Sena Umar datang dan akhirnya apa mereka mundur teratur diam jadi istilah para si Rasulullah menyatakan kami lebih takut Umar karena dia resek dibandingkan dengan Nabi sendiri nah ini saking menjaganya apa yang dijaga marwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa maka kemudian itu kata Malaikat Jibril wahai Wahai Rasulullah wahai Muhammad bahwa kebaikan Umar itu apapun yang ada di muka bumi ini berupa pohon rantingnya jadikan pena untuk nulis kebaikan Umar air yang ada di muka bumi ini dipakai untuk tinta enggak akan bisa melukiskan menuliskan kebaikan-kebaikan Umar Islam sampai ke Mesir Islam sampai ke Syria sampai ke Jordan sampai ke mana-mana itu berkatnya Umar bin Khattab waktu itu di Madinah belum ada amdal belum ada amdal maka beliau itu lebih bikin amdalnya kemudian belum saat itu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar itu masih menggunakan koin-koin dari Persia maupun Romawi yang ada gambar anjingnya, gambar orangnya maka beliau ganti menjadi koin emas produksi sendiri. Saat itu orang-orang yang mereka keluar jihad fi sabilillah mereka punya anak, mereka punya istri, mereka pedagang, sebagian jadi saudagar, sebagian jadi pengajar misalnya. Maka ketika mereka berangkat, maka yang berangkat itu diberikan apa? Diberikan diberikan gaji secara khusus dari Baitul Mal. Kemudian kebijaksanaan beliau. Empat bulan tidak boleh pasukan itu lebih dari empat bulan. Setelah empat bulan harus pulang. Kenapa? mereka harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Lihat sampai ke sana kebijakan beliau. Kemudian tetapi dilanjutkan oleh Sena Abu Sena Jibril alaihissalam dan kebaikan Abu Bakar maka Umar itu satu poin kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi setiap sahabat itu punya punya kelebihannya masing-masing. Yang sampai dalam satu riwayat yang sangat masyhur, jikalau iman kita satu masjid ini ditimbang kemudian sebelah kanannya itu imannya Sina Abu Bakar, maka tetap lebih berat iman Sina Abu Bakar dibandingkan kita semua. Dan masing-masing punya kelebihan. <coughs> radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bersabda Nah, maaf dia berkata jauhnya seperti saya nampak tulis, asyaratun minal khisal la tasluhu bi gairi asharatin tukarinuha. Ada sepuluh perkara yang tidak menjadi baik tanpa dibarengi sepuluh yang lain. Yang pertama la yasluhu al aqlu bi gairi warain, ai ijtinabul mahzurat bahwa wara itu sebagaimana kita tidak setelah telah tahu tidak akan baik sepuluh perkara yang pertama tidak akan baik akal seseorang itu tanpa dibarengi dengan sifat wara akal kemampuan berfikir wara adalah kemauan atau kemampuan atau usaha seseorang menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan Allah qala amirun <kala> amir bin Qaisin berkata amir bin qais Ida aqalaka aqluka amma la yambari fa anta aqilun Apabila otakmu bekerja pada perkara yang itu tidak pantas bagimu maka hakikatnya engkau adalah orang yang berakal Maksudnya bagaimana? Ikhwan ya yang beliakan Allah menyambung pembahasan yang lalu-lalu kita orang beriman ini kan orientasinya tidak cukup orientasinya dunia saja Orientasi kita tuh adalah satu ayat salah satunya, salah satunya satu ayat. Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka ula." Dan sungguh bahwa kehidupan yang terakhir lebih baik dari kehidupan dunia yang awal ini. Ini namanya al-ula. Kehidupan kita di mana kita bisa bekerja, kita bisa beramal, kita makan, minum, bercocok tanam, kemudian memanen hasil hukum sebab akibat diberlakukan di dunia ini maka walal akhiratu khairul laka minal ula bukankah sungguh kata Allah bahwa kehidupan yang terakhir itu lebih jauh dari baik daripada kehidupan yang pertama yang terakhir itu akhirat lebih baik dari yang pertama nah gara-gara kita kemudian punya iman kepada hari akhir inilah maka kemudian tiba-tiba ada yang lewat ini kata Qais bin Amar Amar bin Qais menyatakan kalau otakmu mulai bekerja pada perkara yang tak pantas itu, maka berarti kamu orang berakal, kamu orang cerdas. Ini biasanya begini, lewat, set, tidak ada orang. Ada cangkir di sini. Ah, boleh tak ya minum ini? Ah, ngomong berfikir boleh tidak itu sudah menandakan bahwa kita ini berakal, bahwa kita sudah memikirkan ini perkara ini patut atau tidak, nanti konsekuensinya bagaimana? Berarti ini orang cerdas. Orang yang tak cerdas itu tiba-tiba cekluk langsung minum. Tak tahu punya ustaz kah, tak tahu punya pak haji kah, tak tahu punya pengurus langsung besat. Datang ke masjid tak bersendal. Pas balik-balik ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Ha, misalnya baik, misalnya baik. Ah itu tapi kemudian itu bagi orang yang tak berakal. Bagi orang yang berakal ini caknya barang bagus. Tak kurang dari sejuta Sandal ini kalau ku bawa balik lumayan baca ditukar ke daging sekilo minimal misalnya kan dapat 200 lumayan lah pacak makan tapi ai pak, boleh dak eh ai ha, itu sudah ber itu itu tanda bahwa akalnya itu bekerja maka kata Amir bin Qais ketika otakmu bekerja ketika akalmu mulai menggunakan fungsinya pada perkara-perkara yang tak patut maka disitulah engkau disebut sebagai orang-orang yang cerdas Maka ikhwan dimuliakan Allah orang beriman itu Maka orientasi berfikirnya itu jauh ke depan Kalau saya ngomong ini ya kira-kira Ini saya itu sering pak lah ya Kadang pengen misalnya Sudah kira-kira kalau saya sampaikan ini Akan bagus ya tiba-tiba Tak lemak lah kira-kira kaget kalau tua Mak mana kalau aku dijenguk anak cucu Misalnya Saya mau mengupload sesuatu di Youtube Bukan yang haram untuk canda-candaan lah ...canda-candaan, mungkin entah omongan, entah apa... ...tapi ketika mau upload, ...kaget, 20 tahun lagi anak-anak besar ini... ...mak Mano kira-kira pas tak? Malu tak dia sebagai anak melihat... ...bapaknya yang bahasa pedambaran... ...gelak loda ini kira-kira? Gelak tak jelas ini? Ya sudah akhirnya jadi. Nah ikhwan ini beliakan Allah. Orang yang berfikir tentang sesuatu... ...memikirkan dampaknya di hari tuanya... ...atau bahkan memikirkan dampaknya... ...di ujung di akhirat kelak... ...itulah orang-orang yang sejatinya beriman maka benar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ada satu amalan baik atau buruk diawali rata-rata dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah, percaya akan wujudnya Allah, Allah itu ada. Dan barang siapa yang iman kepada hari akhir yang di hari itu setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan macam-macam dia. Apa macam-macamnya? Dia akan ngomong yang baik, kalau tidak baik maka dia akan diam tak bisa dia ngomong yang baik-baik dia akan menahan mulutnya jangan sampai ngomong yang tak baik kemudian selanjutnya barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir apa misalnya fala yu'zi jarahu maka jangan dia apa jangan dia menyakiti tetangganya itu berarti berarti tidak benar-benar tetangga ini kalau tidak di akhirat ini bahaya ah. atau ada satu hadis yang menurut saya menarik yang jarang dibawakan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna tuhami. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan memposisikan dirinya sebagai orang yang tertuduh. Mak mana itu posisi tertuduh? Saya punya anak gadis. Anak saya itu bongsor besar. Kami ini pegangan tangan, Yo ya, nama anak dewek kan. Nah, kalau saya Muhammad Iqbal, jalan itu ustaz ini berjalan dengan budak betina jangan oh, jangan maaf ya mungkin selingkuhannya wal iazubillah misalnya naudzubillah tsumma naudzubillah maka kadang bukan salah orang yang apa, menuduh saya tapi saya memposisikan diri saya kurang hati-hati bagaimana caranya ini anak abi ini ayuklah pengen ke mall segala macam dengan adik Kalau sudah bertiga dengan adiknya, oh berarti ini bukan bukan ini bukan bukan siapa siapanya, berarti ini anaknya. Atau saya datang bertiga dengan istri saya, itu aman. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan sampai dia memposisikan dirinya sebagai orang yang tertuduh. Jalan malam hari, muka masjid itu celingak celinguk, tidak pakai senter, tidak pulau bepeci, tidak pulau berjubah. orang pasti langsung sep. Apa pikiran? Ah oh ini calon juara ini apa yang digasak di masjid ini kira-kira seperti itu berarti kita umat yang beriman ini kadang ya ikhwan jangan sampai kita ini memposisikan sesuatu yang mengundang negatif thinking orang lain kepada kita orang yang berpikir ke arah sana berarti dia punya iman kepada Allah dan hari akhir dan termasuk bentuk kehati-hatian yang diajarkan ulama bahwa jangan sampai ngundang-ngundang itu seperti ini kita ini kita tahu lah fulan bin fulan ini kan orangnya itu kan berfikirnya logis berfikirnya logis tapi logis ala dia bukan ala islam maka orang seperti ini kenapa sih harus sholat kenapa zuhur harus diam harus apa enggak keras sementara maghrib kita jelaskan adalah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengadakan ini 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 kalau maghrib subuh dan isya beliau keraskan sementara kalau zuhur dan asar beliau sirikan tak keraskan suaranya Aku tak percaya sama hadis itu. Sekarang kenapa hikmahnya secara logika? Nah, bapak-bapak, lihatlah ya. Hati-hati kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, bertemu dengan orang-orang yang berpotensi tak percaya dalil, tak usah kasihkan dalil secara hadis ataupun Quran. Yang kasihan siapa? Yang kasihan dianya nanti. Kalau tak iman, tak percaya kepada dalil yang disampaikan, sementara Qurannya jelas mutawatir, hadisnya hadis sahih, dengan menurut penjelasan ulama, dia tak percaya, maka kita yang menggiring orang ini kepada masuk kepada lembah zindik lembah kekaf, kefa, kekafiran ke, ke, tanpa ia sadari dan ia sengaja berarti kita ini kalau sudah bertemu dengan orang-orang seperti ini tidak usah pakai dalil akli nakli nabi kemudian kuala Allah ta'ala tidak usah pakai pakai logika yang bisa dia terima Allah maka saya sangat respek saya sangat hormat dan itu terfikirkan oleh beliau-beliau para masyayikh orang-orang tua di gerakan jamaah tablik mereka itu kalau ingin mengembangkan menyampaikan nilai persatuan mari kita lihat bapak-bapak kita lihat bapak-bapak pelangi itu berapa warnanya banyak sekali indah tidak indah sekali pelangi indahnya pelangi karena perbedaan meji kuhibiniu biniu tak kati hadisnya itu kola abu hurairah misalnya kola nabi meji kuhibiniu merah jingga enggak ada tapi beliau sampaikan apa disampaikan yang satu ini warnya ini ini NU NO. yang satu ini warnya Muhammadiyah yang ini jamaah tablik ya ini kelompok ini kelompok ini bersatu jadi satu menjadi indah dan Islam tuh seperti itu kalau kita bersatu akan indah kelihatan Islam ini tapi kalau dari dalam Islam sudah hancur tak kompak sama sekali maka selesai sudah Islam ini tidak akan maju ada kalau Allah perkataan Allah tidak ada di situ tidak ada perkataan Nabi tidak ada kalau ada yang percaya syukur, kalau tak percaya kepada dalil atau perumpamaan yang disampaikan, maka ini orang tidak berbahaya imannya. Sekarang ini kan banyak dikit-dikit minta Quran, dikit-dikit minta bukti dari hadis, disampaikan Qurannya, disampaikan hadisnya, ngeyel, tak percaya, bukan salah ini orang, tapi salah kita. Maka sabda Rasulullah yang beriman kepada Allah dan hari akhir Tak usah anjuk dalil-dalil yang kira-kira orang ini tak percaya Ketika dia tak percaya Masuk kepada lembah kekufuran atau murtad tanpa dia sengaja Wajib syahadat yang main ini Pak Maka berarti salah siapa? Salah kita Maka berarti kalau sudah pengen berdalil kepada orang ini Gunakan logika Kalau tak diamkan tinggalkan baik Lah tahu kita ini Pak Kadang ada jenis orang yang dia tu cuma Pengen mengemukakan pendapatnya Untuk bukan mencari kebenaran tapi cari pembenaran ujung-ujungnya debat bukan diskusi kalau berdebat ini kira-kira yang menang sombong yang kalah dendam sudah itu eh rata-rata sudah terjadi hmm tidak tahu aku berapa, berapa, tahun di Mesir ente itu bodoh sombong sudah tak terucapkan itu tapi ada dalam hati kalau cari pembenaran apa yang kalah tunggu ku cari ustadku yang ahli sunnah dicari ke hadis terdiam kau kan memendam penyakit itu namanya Kedua-duanya tidak ada yang benar kalau sudah seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah sebisa mungkin kita umat Islam ini ya kita ya sudah menyesuaikan situasi dan kondisi. Orang kalau sudah percaya kata kiai salat zuhur ya para kaat yo kiai sudah tak bertanya apa kiai dalilnya dak cukup. Itu kalau percaya. Tapi kalau dak percaya apa amaliah kamu ini dalilnya disampaikan dak percaya ya, sudahlah. Nah ikhwan dimuliakan Allah. Intinya adalah agama ini amat sangat dibangun dengan akal. Tapi akal tanpa sifat wara itu bahaya. Mikirkan sesuatu. Lihat kata Sayyidina Ali. Kalaulah agama itu semuanya dengan akal, tak mungkin Rasulullah memakai kasut, pakai khuf, khufen itu. Itu kemudian mengusapnya dari atas, pasti dari bawah. Bapak Ibu, di dalam Islam, dalam fikih itu ada namanya khufen. Khufen, khuf. Apa khufen itu? Khufen itu sepatu dari kulit. Yang fungsinya itu untuk menahan rasa dingin dan memang kalau di Arab tuh diginya minta ampun. Jadi semacam kaos kaki atau sepatu, sepatu dari kulit. Sepatu ini syaratnya adalah tidak boleh air itu merembes masuk ke dalam. Ini banyak yang mohon maaf, baca hadis tak mencari penjelasan ulama tentang khuf itu. Kemudian di naik pesawat pakai kaos kaki tebel dikatakannya khuf, nggak bisa. Maka jangan jangan macak-macak dalam beragama ini. Karena saya pernah lihat beberapa postingan itu lihat wah ini kita nih daripada guys daripada kita kedinginan capek-capek di Eropa di Amerika musim tempat dingin di Jepang misalnya yuk kita pakai khuf saja kemudian yang dipuji keluarkan kaos kaki bukan khuf khuf itu betul-betul sepatu dari kulit banyak nanti cari saja betul sepatu dari kulit nah ketika musim dingin Nabi itu kalau berwudhu itu apa yang beliau usapnya yang usap khuf itu bagian atas saja selesai. Kata Sayyidina Ali, kira-kira nih, akal kita yang pendek ngomong yang melangkah itu pakai pojok kaki apa bawah kaki? Bawah kaki. Kalau bersuci itu mestinya secara akal kita yang atas atau yang bawah? Yang bawah dong. Tetapi kata Sayyidina Ali, kalau semuanya agama pakai logika kita ini, maka Nabi itu pasti menyapunya di bagian bawah bukan bagian atas. Tapi nyapi menyapunya bagian atas. Maka itu menunjukkan logika kita belum tentu selaras dengan logika beragama. Maka ikhwah dimuliakan Allah SWT Tapi maka orang kita lihat Orang yang punya akal ini pak Cenderung bahasa kita cerdik Tapi cerdik kalau tak punya sifat warok Jadi licik Licik pak Ada jenis orang pak Yang diberikan Allah Kecepatan berfikir, bertindak, ngobrol, bersikap itu Dalam sekejap saja Misalnya misalnya Ini orang nih tentang pemilihan ini Ini Fulan bin Fulan ini saya dan teman satu lagi. Saya dengan teman ini punya pengen pengen masuk. Ini orang yang tengah ini ke saya dia ngomong tenang baik Ustaz. Ustaz oh, pilih, macam. Ketika bertemu dengan ini di saat yang lain tenang baik Ustaz aman itu. Nah, hebatnya adalah ketika dia berjumpa tegap sama kami berdua lagi bareng itu dia bisa ngomong bersikap apapun yang dia bisa untuk mengambil hati kami berdua. Ya kan dimuliakan Allah orang kalau tak Orang cerdas jenius, kalau orang berfikirnya seperti itu, kalau tak dibarengi dengan sifat warok, maka mereka akan menjadi orang yang licik. Maka, antara licik dengan cerdik itu beda tipis. Anggaplah cerdik itu adalah orang yang berfikirnya dibarengi dengan iman, kalau licik itu sudah dibarengi dengan syahwat dan hawa nafsu. Maka kata Sina Umar bin khattab "sepintar-pintar, apapun kamu, kalau kamu tidak ada sifat kehati-hatian dari perkara yang diharamkan Allah, maka kamu akan berbahaya." Oh, bisa. Lima periode. Pengen lima periode, bukan tiga lagi, lima periode. Caranya bukan hukumnya yang yang kita tak ikuti, tapi yang pembuat hukumnya itu kita kita bikinkan mainkan secara adat lah kalau bahasa Bapak buat. Ah, mainkan secara adat sudah Bapak. Saat ini saat-saat pacak 3 4 5 periode sampai mati. Ini kan pintar, Pak. Pintar gak? Pintar yang seperti ini. Di saat kita ini tak terpikir bagaimana caranya dia bisa melanggengkan kekuasaan, ternyata dia obok-obok lembaga-lembaga yang membuat hukum, lobi sana, lobi sini, kemudian akhirnya tok ketok palu paca empat periode, bukan lagi lima. Bukan, bukan lagi tiga tapi empat atau lima. Nah akal kalau tak dibarengi dengan sikap kehati-hatian perkara ini benar atau tidak, elegan atau tidak, yang paling hebat baik atau tidak patut atau tidak kalau kemudian berapa puluh tahun lagi aku sudah seratus tahun masih hidup kemudian cicit ngomong wah boyut buat hukum yang bikin Indonesia malu misalnya ah ini orang berakal tapi kalau orang yang semata-mata pengen menetapkan hukum itu berdasarkan apa hawa nafsunya tanpa dibarengi, dibarengi, rasa ketakutan perkara ini haram atau tidak maka kata Allah fantaziru inni ma'akum minal الْمُنْتَظِرِينَ Silahkan kamu tunggu, silahkan kamu lakukan apapun, aku nunggu kata Allah. Nunggu di mana? Di akhirat. Sementara Allah menyatakan alaihissallahu bi hakimin. Nah ini sepuluh perkara, satu perkara yang kita bahas pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Diaturi yang nak bertanya, Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Ustaz Kusairi nak menambahkan sepertinya. Ibu-ibu ada apa? Oh ya silakan, Umi. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan masalah bagaimana Sayyidina Umar menjaga marwah. Rasulullah mengajarkan kepada istri-istri Rasul. Seperti yang kita ketahui, itu adalah Rasulullah. Adakah juga ketentuan, ataupun walaupun juga tidak ada ketentuan dalam arti kata, bagaimana dengan menjaga marwah dari para sahabat Rasul? Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa akhir-akhir ini kan ada salah seorang yang boleh dikatakan dari segi agama, tetapi dia menyamakan salah satu pasangan cah, apa paslon itu dengan sahabat rasul bagaimana hukumnya yang kedua terkait dengan agak sedikit e, menyimpang dari tema tapi masih berkaitan dengan masalah agama bagaimana hukumnya apabila seseorang sudah bersumpah jadi ada kawan yang bertanya jadi dia tidak berani menanyakan langsung e, hukumnya kalau seseorang yang bersumpah demi allah dengan kata demi allah tetapi dia tidak menggunakan tidak di atas al, apa di bawah Al-Qur'an gitu. Bahwa demi Allah saya bersumpah bla 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 jika saya melanggar sumpah saya maka saya akan menerima laknat dari Allah dalam bentuk apapun. Dan sumpah itu di apa di depan banyak orang. Tetapi salah satu mungkin kekurangannya tidak di bawah Al-Qur'an. Apakah sumpah yang tidak di bawah Al-Qur'an itu juga termasuk sumpah yang perlu di apa ya ditakuti akan e, terwujud laknat Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> e, zaman sekarang ya misalnya ada paslon yang di diumpamakan seperti sahabat Pada satu saat Sayyiduna Al-Imam Abu Hanifah Kalau tak salah La'ala sawab, tolong ingatkan saya Ketika itu Ditanya Maaf, maaf Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Ketika itu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu itu ditanya Dimintai fatwa oleh seseorang Wahai Imam Bagaimana intervensi sang ayah yang menyuruh anak laki-lakinya untuk untuk menceraikan istrinya. Maka kata beliau ya tak bolehlah. Terus bagaimana dalam riwayat ini orang bertanya kan orang pintar. Dia tahu padanan sejarahnya. Padanan sejarahnya bagaimana wahai imam sementara zaman dahulu pada satu saat sena Umar bin Khattab itu memerintahkan anaknya untuk apa? Untuk menceraikan istrinya. Dan oleh-oleh oleh itu dilakukan kemudian anaknya itu kalau Sayyidina Abdullah bin Umar itu kemudian datang kepada Rasulullah apa kata Rasulullah? ati abak patuhi bapakmu maka apa jawab Rasulullah apa jawab Sayyidina Ahmad bin Hambal yang menariknya seperti ini memang itu terjadi dan betul-betul talak itu dijatuhkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar kepada istrinya atas saran dan perintah sang ayah tapi dengan syarat kata Sayyidina Ahmad bin Hambal bapakmu yang intervensi takwa imannya hebatnya salehnya seperti Umat bin Khattab kemudian kamu minta pendapat kepada orang seperti Nabi terjadi tidak tak terjadi tak mungkinlah sama maka berarti tak pas kata Rasulullah Ikhwan dimuliakan Allah kadang maaf 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 kadang yang seperti ini munculnya itu di masa-masa di masa-masa mau pencoblosan di mana untuk menarik suara pasti itu bisa dipastikan secara logika kita Coba setelah selesai misalnya, setelah selesai tiga tahun kemudian sudah jadi anggota, kadang tidak juga. Kenapa? Karena sudah berhasil menarik suara. Maka yang melakukan ini apakah pas atau tidak sahabat Nabi itu Bapak dan Ibu? Tak tunjukkan bagaimana maqam level mereka di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahu al aziz. Beliau menyatakan, "Wallah," kata beliau, "aku sementara beliau dijuluki sebagai Sultanul Aulia, sultannya rajanya para awliya di seluruh muka bumi ini semesta raya ini Wallah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Aku Kata beliau aku Itu tak lebih dari sebutir debu Di kasut atau di sepatunya Ammar Sayyidina Ammar bin As Ketika dia berjihad fi sabilillah Atau debu yang melekat di telinganya Dalam salah satu hal yang pernah juga saya, saya temukan Artinya orang sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tak berani mengangkatkan dirinya padahal kita tahu Pak Syekh Abdul Qadir Jailani Masya Allah kebaikannya sangat banyak amal ibadahnya luar biasa tapi beliau tak berani menyatakan sebutir debu saja itu hargaku mungkin kalau dihebatkan cuma sebutir debu seperti apa seperti di, di, di sepatu yang melekat di kaki Amr bin As ketika dia jihad visabilillah ini gara-gara kebaikan ini dia melaksanakan bansos dia ngasih ini sekolah gratis kepada siapa? kepada rakyat-rakyat sementara duitnya dari baitul mal bukan dari kocek dewe nah disamakan dengan sahabat saya masih na Osman bin Affan ya ikhwan mereka menarik kocek tuh dalam-dalam dari pribadi dewe datang nih 10 double container double trailer dari Lampung dari Jakarta bawa apa bawa beras bawa sembako bawa apa rencananya rencana awalnya ini 10 double trailer ini berarti 20 kontainer ini mau dibawa ke Palembang atau ke Lahat untuk dijual tiba-tiba di pintu tol gerbang itu tol Prabu dihadang Man bahasa gitu Usman Ku taksir kata orang-orang ini bala oleh para oligarki zaman dahulu ku ini double trailer 10 ini kali anggaplah 20 miliar Aku berani beli 240 40 miliar untuk semua barang ini Saudara nah, Usman ini canggih cerdas ini tahu kau ketika dilihat ternyata terdengar oleh beliau terjadi terjadi bencana alam kemudian jabatan putus akibatnya pasokan bahan makanan menjadi langka dan pasti mahal kan supply and demandnya tak demandnya tidak 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 rata kata Sena Osman bin Affan, lebih ke lagi lah jawab 40 ya bikinlah 50 50 berani tidak kau bayar 70 pikir mikir baik berani sekarang berani tidak kau jadikan itu 80 miliar baru kujual nak gila kabar modal 20 miliar nak pengen jadi 80 miliar otakmu di mana aku punya rekan bisnis yang ketika aku punya dobel 20 miliar maka bisa menjadi 80 miliar bahkan jadi 200 miliar bahkan lebih daripada itu dia adalah Allah Subhanahu wa taala maka 20 kontainer itu maksudnya 10 double trailer masuk ke lahat dibagikan gratis Pak yang 20 miliar ini Ma'id it inilah namanya Sena Utsman bin Affan. Kemudian ada ada ya maaf kemudian dengan modal peci haji berapa kali bagi sembako di patah poto patah poto tak lebih dari satu miliar itu pun dari kas negara dibagi oh ya Allah baiknya bapak ini cara Sena Usman bin Affan cara Usman bin Affan itu kebaikanmu itu seujung kuku bahas, maaf kasar jadinya setai kuku tidak baca di di apa, di disamakan dengan sahabat itu baru pada aspek kedermawanannya belum pada aspek suka tilawahnya tak pacak nak disamakan Sayyidina Umar bin Khattab bapak dan ibu ketika beliau meninggal itu nak maaf Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau meninggal itu sambil memegang mushaf sampai menjaga mushaf itu jangan sampai kotor sampai tangan beliau itu putus dalam riwayat dan ditikam sampai keluar darah dalam pendapat orang-orang lama makanya mushaf zaman dahulu ada kata yang bertulis merah wal yatalattaf dan itu katanya di situ karena percikan diceritakan karena mengingatkan bagaimana perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab dengan dengan mushaf ini. Nak disamakan enggak baca ini megang Quran pas awal nikah aku nikahi dengan dengan mushaf Al-Qur'an dan seperangkat alat salat. Enggak baca nak disamakan. Tapi tapi kalau kaget dia lah tua lah dak lagi menjabat, baik ni mudah-mudahan ni ucap Sayyidina Utsman Affan kita aminkan sajalah. Kenapa? karena sudah tidak ada syahwat politik lagi di situ. Lah selesai, lah pensiun, masih melakukan kebaikan, kita aminkan saja insya, insya, Allah. Yang kedua sumpah. Sumpah ini apakah harus pakai mushaf? Mushaf itu kan zaman Rasul tidak kati bu. Mushaf yang 30 juz itu tidak kati. Sumpah ini tidak kati. Emang Nabi harus pakai tulang onta zaman dulu? Sumpah kan tu kan Al-Quran Musab dulu kan Di tulang onta, di tulang pipih Kemudian di kulit-kulit onta, kulit daging, kulit sapi, kulit ker kerbau enggak ada Kemudian kulit kijang Ditulis itu pun tidak 30 juz Nah berarti Orang yang disumpah di atas nama Al-Quran itu baru perkara baru Untuk menguatkan bahawa sumpah itu betul-betul diseriusi Nah kata-kata Wallahi kalau sudah disebutkan Wallah ada saksinya secara fikih. Ya sudah berlaku itu. Berlaku itu. Jadi Al-Qur'an itu walaupun tidak disumbatkan nama Al-Qur'an, maaf itu semuanya sekedar formalitas yang bisa yang bisa dilihat saja. sumpah, sumpah saking kan nak seriusnya. Berarti sumpah itu tetap berlaku selama di situ ada saksi, ada ucapan, ada saksi, syarat dari sumpahnya misalnya kalau saya melakukan ini saya siap di Allah. Maka sudah dia sudah mengikrarkan itu dan kata Allah bagaimana? Ana inda dhanni abdi bi dan aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Jadi sudah siap-siap ya. Apakah berlaku? Ya kita berharap bahwa sumpah yang buruk itu tak berlaku. Tapi ya ikhwan kalau sudah dia siap dengan ikrar seperti itu ya siap-siap saja maka hati-hati dengan sumpah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdagang dengan sumpah, demi Allah Pak, durian ini bagus. Dari mana? Dari Kikim misalnya. Durian Temago, pokoknya kali pokoknya ada katik sama sekali itu. Sumpahnya benar, air ini bagus Pak, air ini banyak nilai segala macam. Wallah Pak, benar bagus. Itu kan sudah pakai nama Allah, maka Allah cabut keberkahan dari perdagangan Ya. Tidak usahlah nabi sumpah, nabi tidak pernah bersumpah. Yang penting buktinya, kalau ini bagus, 20.000, bagus, 15, atau 10 ribu. sudah. Waktu yang berjalan yang buktikan bahwa orang ini bisa dipercayai kredibilitasnya atau tidak. Nah, ya di Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumpah itu terkadang ada orang yang melakukan sesuatu, pengen saking meyakinkannya. Maka berarti, debab sumpah ini mudah-mudahan bisa dibahas dalam fikih. Kita minta guru kita, Syekh Mahadir, yang bisa menyampaikan. Sumpah ini berat. Ya. harus ada saksi dan itu pun harus sesuai dengan ilmu fikihnya biar biar sesuai. Kalaupun terjadi pelanggaran itu pun ada dampak pelanggarannya secara fikih pun ada. Disuruh puasa, disuruh ini, disuruh itu ya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Hadanallah wa Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan majelis ini dijadikan majelis yang penuh dengan kebaikan. Kita berharap majelis dan ilmu yang ada yang kita pelajari menjadikan hati kita semakin takut kepada Allah. hati hari-hari kita, hati kita

اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم كفرة المجلس سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته